Oke, kita coba mulai dulu. Ini kebetulan di dalam nanti ada harta karun, yaitu ijet 55 yang miliknya Bapak Muji atau MGMJ yang ada di dalam. Nah, gila pengen roh Mas Faiz, gila Mas Faiz. Nah, salah satu isi terbaiknya MGM Jared ini. Andalan super, wes sakti lah Pak. Ini berdiri tahun pinten Pak? Bengkel tahun pinten berdiri? Berdiri sejak tahun 93. 93. Tapi ini kok pun gajah ijen nggih, Dreng? Sampun gajah ijen. Sampun ijen. Ijen 55. No, ijen 55. Nah, ini kono ya nek niku sebelah kono ada. Awal-awalnya ijen 55. Pelayanan bagus, mantap. Ijen Kediri Community. Nah, ini tahun 80, Hijet 55 super mantap. Ini tahun 80 pas. Ya. Oke, biasanya kalau teman-teman yang ada di wilayahnya Kediri sekitarnya, Tulungagung, Nganjuk, terus Pare ya, Pak ya. Pare ke sini semua. Nah, selamat siang. Hari ini sudah berada di lokasinya MGM Jared ya. Ini untuk menyambung video yang selanjutnya yang kemarin itu sudah saya upload, tapi sebenarnya ini harinya sama. Cuman saya pisah untuk videonya supaya nanti lebih mantap aja ya. Nah, ini ada Mas Acun. Top. Salah satu teknisi handalnya MGM Jared dan Mas Faiz dan Pak Muji yang ada di sana. Nanti kita akan lihat kondisinya seperti apa. Mas Acun, lihat kamera dulu, tos dulu. Salah satu yang terbaik ini. Nah, ini sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Oke, kita coba mulai dulu. Ini kebetulan di dalam nanti ada harta karun, yaitu ijet 55 yang miliknya Bapak Muji atau MGMJ yang ada di dalam. Nanti kita akan lihat. Ini yang ijetnya super tangku yang kemarin atau video sebelumnya sudah saya tunjukkan. Nah, top, luar biasa, super andalan ini. Nah, ini dalam pengerjaan beberapa mobil. Nah, gila pengen roh Mas Faiz, gila Mas Faiz. Nah, salah satu isi terbaiknya MGM Jared ini. Andalan super, wes sakti lah pokoknya. Segala situasi kondisi kendaraan yang angel-angel siap dikerjakan oleh Mas Faiz dan krunya. Nah, itu ke dalam ya. Coba cek dulu ya. Nah, niki Bapak Muji sing biasane ijet Indonesia super top sekaligus teknisi ini, luar biasa. Top Marco, top Marco, top. Halo, selamat pagi Indonesia. Nah. Ini berdiri tahun pinten Pak? Bengkel tahun pinten berdiri? Berdiri sejak tahun 93. 93. Tapi ini kok pun gajah ijen nggih, Dreng? Sampun gajah ijen. Sampun ijen. Ijen 55. No, ijen 55. Nah, ini kono ya nek niku sebelah kono ada. Awal-awalnya ijen 55. Sampai saya memakai sampai ijen 1000. Wah, wow, yang didagang di luar tadi ijen 1000-nya luar biasa. Buah Interpol pokoknya wis alap-alap luar biasa. Nah, ini Bapak Muji. Merajai jalanan. Top, Pak Bapak Muji ini kalau pakai naik pakai ijet merajai jalanan. Ini kalau pakai ijet 1000 pas ogal-ogalan lah pokoknya. Yang ngejar nggak berani. Nah, ini kebetulan mobil-mobil yang dikerjakan banyak banget ya. Ini lokasinya dari Kediri. Mungkin kelurahannya untuk Muji Pak Ji. Sini Rejo Mulyo. Rejo Mulyo ya. Jalan Sunan Ampel dan Tiga Rejo Mulyo Kota Kediri. Nah, Jalan Sunan Ampel Rejo Mulyo Kota Kediri. Kontak personnya ada punya Mas Faiz. Ya. Dan nanti dia sudah dihubungi. Nah, ini beberapa kendaraan yang sudah diperbaiki. Tuh, pelayanan bagus, mantap. Ijet Kediri Community. Dijamin puas. Nah, dijamin puas, pengerjaan mantap. Punya saya sampai sekarang itu punya, nggak pernah ganti bengkel. Ya ada di sini semuanya. Nah, ini kita lihat harta karunnya ada ijet 55. Tahun 80 Pak Ji ya. Nah, ini tahun 80, ijet 55 super mantap. Ini tahun 80 pas. Ya, ijet 55 yang sangat luar biasa. Ini kemarin sudah dihidupin ya. Karena ini memang harta karun dan enggak dijual sama sekali. Enggak ada niatan dijual, Pak Ji. Enggak dijual. Barang antik enggak dijual.
Jadi ini dalamnya juga masih bagus loh. Ini ori-ori semua loh ini. Nah, ini untuk jangka mudinya kecil banget ya. Saya kemarin pengen cari ini loh. Ini nggak dapet-dapet ini. Nah, ini jadi 55 yang masih terawat, masih diopeni atau masih ada di bengkelnya MJM Jared saat ini, yang sangat luar biasa. Ini tampilan depannya seperti ini loh. Nah, kita kembali ke sini. Ini bengkel ini yang mobil-mobil yang baru dikerjakan beberapa, sampai bongkar mesin kayak gini ya. Saya nggak tahu mesin sama sekali. Di sini juga ada mesinnya beberapa. Nah, ini dibuka. Biasanya kalau teman-teman yang ada di wilayahnya Kediri sekitarnya, Tulungagung, Nganjuk, terus Pare ya, Pak ya. Pare ke sini semua. Jadi, memang ini bengkelnya andalan. Saya rekomendasi banget bisa ke sini di jam kerja. Pagi sampai sore, Pak Jing, nggih? Sampai jam 5 bisa. Sampai jam 5 bisa. Sewaktu-waktu ada mobil mogok, malam bisa. Nah, sewaktu-waktu ada mobil mogok bisa dihubungi Bapak Muji dan timnya. Nah, ini beberapa unitnya juga wes luar biasa. Lokasinya dari di Jawa Timur. Nah, terus ini kebetulan masih itu di belakang masih ada pengerjaan mobil apa ini? Mobil Honda. Nah, dikerjakan oleh Mas Faiz. Honda Wonder. 86 ini. Oh, bagus. Luar biasa. Jadi kondisinya seperti ini ya, lokasinya itu luas, mobilnya bisa masuk banyak. Terus di sisi lain pelayanan juga mantap, ada Bapak Muji, ada Mas Faiz dan Mas Acun yang selalu senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik. Ini kebetulan ini cek kaki nih. Kaki kijang. Tahun berapa Pak Haji ini, Pak Haji? Ini tahun 90-an. Nah, ini tahun 90-an. Dan lo ada mbaknya bawa kopi itu di sana itu. Iya. Oh iya, sip. Servis sama ngopi bareng. Servis dan ngopi. Nanti kalau pengen informasi-informasi berkaitan dengan mobil apapun atau terutama mobil Daihatsu IJ 1000, bisa langsung menghubungi Mas Faiz atau Bapak Muji. Langsung ke bengkel juga bisa. Tanya-tanya juga bisa. Luar biasa lah pokoknya. Pelayanan cepat dan luar biasa. Siap membantu. Oke. Sip. Oke. Nah, jadi ya kurang lebih untuk informasinya sudah saya sampaikan. Jadi kalau pengen ngobrol-ngobrol soal mobil Daihatsu IJ 1000 atau pengen maintenance perawatan mobil yang lain, bisa langsung berkunjung di MJM Jared yang lokasinya ada di Kediri Jawa Timur. Dan ini untuk harta karun yang saya impi-impikan nggak dijual, ternyata luar biasa. Saya suka sekali dengan mobil ini. Ini Jet tahun 80-an, Jet 55 super punyanya MJM Jared yang hingga saat ini masih terawat dengan baik dan luar biasa. Ini nih. Nah, lokasinya tak fotokan dulu. Nah. Ini nih. Lokasinya ada di Jalan Sunan Ampel 3 Rejomulyo Kediri. Ada kontak pesan Mas Faiz, bengkel Muji Motor MJM Jared ya. Ini ada Sarinah Motor Kediri, kontak pesannya juga ada. Itu ada dua ya, ada nomor WA dan nomor telepon. Nah, didukung oleh Sarinah Motor Kediri. Full. Ini mau turun mesin, mau check up kaki-kaki, mesin-mesin yang lain siap dilayani di jam kerja. Kontak pesan juga masih ada. Orangnya enak banget. Mau konsultasi juga siap dilayani. Saya berani merekomendasikan di sini karena memang saat ini kendaraan saya dirawat oleh MJM Jared dan teman-teman yang lain sudah pada cocok semuanya. Lokasinya ada di Kediri Jawa Timur. Nah. Oke. Nah. Jadi ini ya. Ini jalannya ya. Lokasinya juga mantap. Luas. Nah. Luar biasa lah pokoknya. Top. Pokoknya ada Mas Acun, semuanya beres.
Oke, mungkin itu saja informasinya, dan bagi teman-teman yang pengen tanya-tanya atau pengen ngobrol santai soal bengkel mobil terrecommended di Kediri, bisa langsung hubungi MJM Jiret atau Mas Faiz atau Bapak Muji yang bisa memberikan solusi terbaik kalau ada kendala, kalau ada kerusakan kendaraan, terutama mobil-mobil era-era muda dan tua, siap dilayani. Terima kasih banyak untuk yang sudah nonton, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channelnya Mama Deris FND. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam. Oke, Pak Muji luar biasa. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Oke, insya Allah nanti di tanggal 18-19 acara ijet ya, Pak Ji. Di Tulungagung. Insya Allah. Amin. Tunggu aja.